Kalau kita tengok kamus dewan, makna saka tu hampir sama dengan pusaka. Cuma bedanya pusaka tu berbentuk harta benda. Saka ni warisan daripada mak ayah datuk nenek yang merupakan ilmu yang menggunakan khidmat jin dan syaitan. Ha, itu bedanya. Jadi macam mana kita nak membersihkan diri kita dari saka? Pertama tuan-tuan, kalau mak ayah kita, datuk nenek kita masih hidup, syarat pertama mesti ada kerjasama daripada mak ayah datuk nenek. Kalau tak ada kerjasama, tak boleh. Contohnya, ini berkaitan dengan anak saya. Anak saya baru kahwin. Bila baru kahwin tu, isteri dia tu berperangai luar biasa. Dia tak benarkan anak saya keluar bekerja. Kunci pintu. Awak tak boleh kerja. Suami nak kerja, tak boleh kerja. Tak dibenarkan. Kunci pintu kan pelik. Jadi saya minta anak saya bawa pusat rawatan, kita rawat. Saya rawat-rawat, jin dalam tak boleh keluar. Jadi kata saya pada anak, bawa mak mertua. Bawa pak mertua. Bawa mak mertua, pak mertua bawa, kita ubatkan mak mertua, pak mertua. Pun tak boleh keluar. Kalau macam ni, cuba bawa datuk dan nenek. Jadi dibawalah datuk nenek dari Melaka. Datuk itu umur 82 tahun. Rupanya daripada datuk lelaki sebelah mak dia. Bila saya rawat, orang tua ni keluar jin daripada datuk ni. Barulah menantu saya itu elok. Itu contohnya, mana kerjasama tu ada. Kalau datuk tu berkeras, aku tak mau. Mana aku ada ni semua. Ini fitnah ustaz je. Itu susah lah. Jadi yang pertama kerjasama. Yang kedua, naklah cari perawat yang betul. Di Kuantan, saya ditemui oleh satu keluarga. Masa itu surah saya di Kuantan. Ditemui satu keluarga nak buang saka. Saya tanya-tanya, kami dah buang. Seorang ustaz daripada Indonesia dah buang. Saya tanya caranya macam mana? Dikumpulkan semua keluarga. Bila dah berkumpul, ustaz ni kata, yang perempuan yang pakai barang kemas, semua barang kemas mesti ditanggalkan, letak di sini. Jadi yang ramai tu, keluarga perempuan ramai datang, semua barang kemas dilombokkan. Ustaz ni bercakap, ni barang kemas ni nak dibuang tengah laut syaratnya. Tak ada siapa boleh buang, saya seorang. Lepas tu mereka ni, keluarga ni bawa di tepi laut. Di sana diubatkan lagi. Ada upacara-upacara. Tapi ustaz, barang kemas dah dibuang, kami dah diubat di tepi laut. Tapi rasanya saka ni masih mengamuk lagi. Memanglah itu tipu. Takkanlah barang kemas tu dibuang tengah laut. Dijual lah kat kedai. Betul tak? Ini tipu ni memang tak boleh. Kan jelas tu. Bagi saya tak perlu ni barang-barang kemas serah-serah tak perlu. Kerjasama saja. Semua rela. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, mestilah jin itu dikeluarkan daripada asal. Kalau datuk tadi, saya cerita tadi dia datuk, mesti dia buang. Bila hilang daripada datuk, daripada mak hilang, daripada cucu pun hilang. Itu cara daripada atas. Kita tak boleh ubat daripada bawah. Yang bawah ni tak perlu. Yang bawah ni tak perlu. Itu cara. Caranya macam mana? Perawat itu mesti tahu di mana dia duduk. Jin dalam badan seseorang, dia ada tempat-tempat yang disukai untuk didiami. Kalau jin sihir, dia suka duduk di belakang, di bawah tengkuk, bawah dua-dua ketiak. Sebab itu kalau seorang pesakit mengadu di pusat rawatan saya, saya dah kena sihir sekian tahun. Tepuk belakang sini tuan-tuan, tepuk aja tu. Taruh cuka dengan air garam, dan dengan garam, sapukan, tepuk. Sekejap je, kalau betul kena sihir, pesakit ini dia akan tak sedar. Dia akan bercakap dengan aku kalau sihir. Saya yang buat ustaz, siapa awak ni? Adik perempuan dia misalnya lah. Betul lah tu. Dengan macam mana awak buat? Aku tanam barang kat mana? Tepi rumah. Berapa tempat? Dua tempat. Kenapa aku bergaduh dengan dia? Misalnya lah, ni misal je. Kalau betul ada tanam barang, kita tanya jin tu lah. Kalau betul awak tanam, awak boleh tunjuk tak? Boleh. Awak janji.
Satu masa kita pergi tempat itu, suruh tunjuk. Kalau betul dia tunjuk, kita gali ada benda. Contohnya, ada seorang tu sakit nama Harun daripada Jasin Melaka. Dia sakit saja. Jadi saya ubatkan, saya tanya, siapa awak ni? Jiran dia Ustaz. Makcik. Makcik buat macam mana? Aku tanam barang. Di mana? Keliling rumah. Berapa tempat? 6 tempat. Lagi, dia buat depan kedai dia. Kedai runcit dia. Berapa tempat? 3 tempat. Makcik boleh tunjuk? Boleh. Satu hari saya pergilah kampung tu. Dekat rumah orang ni, orang Harun ni. Saya pun ubatkan Harun ini, dia tak sedar. Saya tanya, awak dah janji nak tunjuk tempat ditanam. Hari ini saya datang, mesti awak tunjuk. Jadi Harun ni saya pegang. Nak pingsankan orang yang tersihir, orang yang dalamnya ada jin. Pegang tengkuk kuat-kuat. Cengkam kuat-kuat. Dia rasa sakit, dia akan cakap betul. Awak nak tunjuk. Dia tunjuk tuan-tuan, ke rumah enam tempat. Kita tandakan, kita gali, memang ada barang. Depan kedai tiga tempat pun ditunjuk. Semua 9 tempat ada. Kita simbah, saya simbah dengan formic acid. Rupanya memang makcik sebelah rumah. Umurnya 65 tahun. Lepas saya buat macam itu satu minggu, tiba-tiba makcik ini sakit. Masuk hospital. Seminggu dia hospital meninggal. Tapi bukan saya ada niat bunuh dia. Tidak. Itu kerja Allah. Itu cara dia. Jangan panggil orang-orang yang telek-telek ini, tak usah. Telek tak usah percaya sama sekali. Ya. Telek ini, walaupun betul kata Nabi, bohong. Kadzabal munajjimu walau kana sadiqan. Seorang sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kita percaya tukang-tukang telek? Rasulullah, tak boleh. Rasulullah, ya, tak boleh. Ya Rasulullah, yang mereka cakap tu betul. Rasulullah jawab, kadzabal munajjimu walau kana sadiqan. Bohong tukang-tukang telek itu walaupun kamu dapati betul. Tak boleh. Ada yang betul tapi banyak yang salah. Lagipun melibatkan dosa. Sebab apa? Menemui tukang telek ini pun dah dosa. Rasulullah bersabda, man ata urafan au kahinan au munajjiman fasaddaqahu faqad kadzdzaba faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi menemui pawang, tukang-tukang telik, lalu membenarkan kata-katanya, sesungguhnya orang tersebut telah mengingkarkan kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi. Tak boleh. Bertemu saya pun tak boleh. Ini bertemu minta tolong dia, percaya cakap dia memanglah berdosa. Sebenarnya kita boleh tangani sendiri, boleh tangani sendiri. Nah, kita nak berdialog dengan jin dalam tu tadi, kita mesti buat orang itu biar pingsan, biar terasuk sepenuhnya. Kita boleh dialog dengan jin dalam. Caranya tuan-tuan, ambil batang kayu yang kecil, ranting kayu yang kecil sebesar pensil kayu itu atau kecil sikit, 4 batang. Letakkan dekat jari kaki sebelah kanan. Jari kaki sebelah kanan itu kan ada 4 ruang. Masukkan. Dah masukkan, kita cengkam itu. Nanti jin dalam badan itu kesakitan, kita boleh dialog. Kayu macam ni pun ni. Chopstick agaknya. Macam ni 4 batang, letakkan celah jari kaki sebelah kanan. Lepas tu kita cengkam gitu. Kan sakit. Sakit itu nanti kalau dalam badan orang itu ada jin, ada setan, dia akan tak sedar, dia bercakap katanya. Aduh sakit, dia cakap, aduh sakit-sakit mati aku. Engkau ni siapa? Kita dialog lah. Itu biasanya dia cakap betul sebab dia dalam keadaan sakit sangat, terancam dia boleh mati. Kita cakap. Tapi walaupun dia cakap, kita kena timbang. Jangan tergesa-gesa. Jangan segera percaya. Timbang betul ke tidak. Kalau betul, nanti ada tandanya. Kita tengoklah, telitikan. Kalau kita nak tanya, macam mana ni? Siapa yang buat ni? Cara mana dia buat? Kalau dia cakap cara tanam barang, di mana? Dekat sini-sini. Berapa tempat? Kita boleh tanya. Kalau betul, kita gali, mesti ada. Yang biasanya itu.
Jadi penggunaan kayu ni tuan-tuan orang ramai tak tahu. Ini lebih tepat daripada kita menilik menerusi khidmat perbomohan. Ini lebih tepat. Kan senang saja. Kalau tak ada apa, pensel kayu 4 batang pun boleh. Kenapa tuan-tuan di jari kaki? Sebab jin syaitan tu boleh masuk. Dia tak masuk semua. Ada bahagian-bahagian yang penting di hujung jari, di hujung jari kaki. Ibaratnya jari-jari kaki itu macam leher. Bila dicepit macam tu, seolah-olah macam kita cekik leher seseorang. Sebab itulah terancam. Cuma kita tak tahu ya. Pernah saya tanyalah jin dalam tu. Bila saya cepit tu menjerit-jerit. Kenapa semua jin bila saya cepit macam ni sakit sangat menjerit-jerit? Jawabnya apa? Ustaz cekik leher saya. Itu jawapannya. Betul tidak tahulah. Tapi memang sangat pantang. Dia cepit jari kaki. Ya. Satu lagi tuan-tuan. Pegang bawah ketiak. Ketiak kita ni ada tiga tempat. L dalam, L luar dan tengah-tengah. Kadang-kadang ada biji. Situ pun boleh kita pegang kuat. Kadang-kadang orang itu boleh tak sedar. Satu lagi, urat bahu kiri kanan. Pegang kuat-kuat. Kita boleh dialog. Ada sejenis jin tuan-tuan. Dia tak boleh dipukul, dia tak boleh dipegang. Dia boleh hanya dicucuk gitu. Ada jenis jin. Jin ini biasanya duduk di punggung. Di punggung. Kalau kita tahu ada di punggung, kita cucuk-cucuk itu. Tempat yang dicucuk itu kita simbah dengan cuka dan air garam. Dia segera keluar. Ini biasanya orang kenali jin tanah. Dia suka duduk dekat punggung. Macam-macam kesannya. Jadi pemarah. Ya. Banyak menyebabkan sakit. Apa itu lenguh-lenguh dan sebagainya. Kalau dipukul, sangat sakit. Pukul jari kaki, tapak kaki pelan-pelan pun sakit. Tak tahan macam nak mati. Itu jin tanah. Duduknya di mana? Di punggung. Biasanya punggung sebelah kiri. Cara keluarkannya bukan dipukul tapi dicucuk. Kalau pensil kayu itu yang dekat rubber dia itu. Jangan yang tajam dia. Yang rubber dia itu tekan. Atau kayu yang besar, sebesar ibu jari ini pun boleh digunakan.